Alright, jumpa lagi bersama saya Silbudi. Okay, kita jumpa lagi di game Ark Survival Evil. Yui, kita bakal lanjutin lagi petualangan si Pak Lek Budi di server Asalule Ribbonnya ya, teman-teman ya. Okay, di video sebelumnya kalian pasti sudah nonton ya di Jimmy ataupun di videoku atau di si Mamang. Jadi di video sebelumnya kami sudah melawan si Titan Broodmother atau Titan Queen ya, teman-teman ya. Dan kalian juga udah lihat kekuatan dari si Titan Queen, dan mungkin ya, mungkin untuk difficulty-nya itu bakal ditambahin gitu ya, teman-teman ya. Supaya agak lebih menantang gitu ya, teman-teman ya. Oke, oke. Dan kemarin kita juga dapetin yang namanya itu Primal, teman-teman. Kita dapetin Dino Primal pertama ya. Dino Primal pertama kami adalah si Primal Dragon. Yuhui, berarti di episode kali ini aku bakal mencoba test drive sih yang namanya Primal Dragon, teman-teman nih. Oh, Primal Ancient Dragon, teman-teman nih. Kita keluarin dulu. Dan ini untuk si Primal Ancient Dragon-nya ini sudah dikloning untuk kebutuhan review ya. Dengan catatan nanti kalau sudah kelar review, ini si dinonya bakal dimusnahkan, teman-teman. Jadi nanti kita bakal cari ulang gitu, karena yang asli kan cuma satu ya, teman-teman ya, supaya kita bisa mereviewnya jadi di cloning, teman-teman. Oke, oke. Nih, ini jadi si Primal Ancient Dragon-nya, teman-teman nih. Tapi kita nggak review dulu ya, kita nggak mencoba dia dulu, nggak test drive dulu, nggak kita pakai eksperimen dulu, karena Pak Lek mau yang namanya ngegaca lagi. Oke, ini aku udah punya 10 brem kompi, jadi kita bakal ngegaca, teman-teman nih. Semoga aja aku dapetin si Corrupted X yang sepatu ya. Nih, soalnya aku punya Corrupted X itu harusnya ya, harusnya itu 2 set, teman-teman. Harusnya 2 set. Akan tetapi ini kan kita jadikan blueprint ya, teman-teman ya. Nih, ini kita jadikan blueprint di sini ya kan. Mana tuh yang sepatu? Ah, ini. Tapi ya, akan tetapi butuhnya itu 102 korup kristal, teman-teman. Dan ini tuh nyarinya susah, cuy. 102 korup kristal itu susah, teman-teman, nyarinya, teman-teman. Berarti kita ngegacak lagi ya, supaya kita punya 2 set gitu ya. Dan semoga aja ya, teori yang kemarin itu manjur gitu ya, teman-teman ya. Kalau teori kita tinggal tuh. Oke, kalau gitu ini kita masukkan dulu. Nih, kita masukkan gini ya kan. Nih. Aduh, harusnya disisain 2 ya kan. Nih, kita keluarin lagi. Nih, kita keluarin. Oke, sudah. Kalau begitu kita ambil armornya, karena aku kayaknya punya Manticore yang chest gitu yang belum diubahin ya. Nah, ini ada 3. Oke. Kita crafting lagi kalau gitu, teman-teman. Ada nggak ya? Bentar-bentar blueprintnya gitu. Aduh. Bentar. Di sini nih kali aja ada nih. Manticore. Oke, ternyata tidak ada, teman-teman. Yo wes lah ya. Yo wes lah, kita pakai yang ini saja kalau gitu ya kan. Kali aja hoki. Ini aku udah bawa 3, kita bawa 10 kalau gitu ya. Nah, ini udah. Oh, ini ada Corrupted Crystal yang kemarin hasil dijadikan blueprint ya. Dan ini si Corrupted Crystal-nya ini sudah di-stack ya. Ini sudah di-setting. Jadi stack-nya itu nggak 5. Nggak tahu nih maksimal stack-nya berapa nih. Apakah 100 atau berapa gitu ya. Dan ini si Corrupt Crystal-ku tidak balik, teman-teman. Nih tuh, total Corrupt Crystal-ku cuma 22. Padahal pas aku ngegacha dulu totalnya ada berapa gitu. Lebih dari inilah pokoknya ya. Tapi nggak apa-apa cuy, tidak apa-apa. Nanti kita bisa cari lagi ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya ke ritual gacanya gitu ya. Ini kita kasih dulu armor, terus Corrupt Crystal. Kita tungguin ya kan. Kita tungguin sampai muncul yang namanya kubah. Oke, udah. Terus kita tinggal ke sini, kita akses inventory-nya nih. Oke, sudah. Semoga aja ya, teman-teman ya.
Semoga aja ini kita dapetin Corrupted X yang baju celana sama sepatu ya. Supaya kita bisa bikin dua set gitu ya. Nanti mau tak jadikan pure kristal gitu. Oke oke, coba dapet apa? Oke, tidak hoki ternyata ya. Dapatnya malah sandal coy. Oke oke. Nih lagi lah ya. Nih, coba nih kita kasih. Nih. Oke oke, ayo ayo. Please lah, mbok ya hoki gitu ya. Ini udah muncul auranya coy. Kita harus ngeakses ini nih. Nah, sudah. Oh, kita ini. Kita sembunyikan tampilannya gini nih biar surprise gitu ya nih. Eh, mana dia? Nah, ini nih. Ayo 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 ayo. Please lah, hoki lah. Oke, ini dapat apa ini cuy? Coba coba jeng jeng. Dapatnya kepala cuy. Kok aku malah ke sini? Kan aku mau ngegacha cuy. Nih, ayo lagi lah. Lagi. Coba tiga. Ini nih. Kita langsung dua aja saja ya. Langsung dua cuy, langsung dua. Nih. Pasti hoki ini nih feelingku nih. Coba kita kabur ke sini. Akses inventory. Oke, udah. Ayo ayo ayo. Coba coba nih. Corrupted ini feelingku ini cuy. Ini corrupted nih pasti nih. Ayo 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 ayo. Mana-mana corruptednya? Oke, sudah jadi satu. Ayo mana satunya? Ayo ayo. Ayo satunya mana? Oke, sudah jadi dua box. Kita lihat teman-teman. Jeng jeng. Sandal lagi. Yang satunya apa ini isinya? Ayo. Jeng jeng. Sandal lagi dong ya. Ampun ini. Gimana ini coy? Kok kita enggak hoki nih? Berarti teori kemarin sesat coy. Oke, ini lagi nih, lagi. Apa gara-gara armornya enggak askendan gitu ya? Kita coba langsung 3 nih. Coba kita langsung 3 gini nih teman-teman. Oke, sudah. Kita tinggal ke sini ya kan. Kemarin itu 3 kali atau 2 kali berturut-turut kita dapat corrupted gitu cuy. Kok sekarang tidak manjur lagi nih? Kayaknya hokinya Pak Li ini sudah habis gitu ya. Hoki seumur hidup sudah habis teman-teman. Oke, ini udah jadi satu box. Coba kurang 2 lagi. Ayo kita lihat, ayo. Oh ini kok ada kubahnya ini cuy. Wah ini gak bikin paling hoki nih. Ini akses gini nih. Nah itu udah hilang tuh. Oke yang satunya kok enggak ini cuy. Kok satunya. Astaga aku ngisinya kepala kompi dong. Ya wis lah berarti 2 ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Jeng jeng. Sandal lagi. Ya satunya. Ya ampun kok sandal lagi sih. Kok isinya sandal terus teman-teman. Ini gimana ini? Aku udah dapat 1 2 3 4 5 ya. 5 sandal ini. Astaga. Face lah nih. Satu lagi nih. Coba nih satu gini nih. Ini kita kasih lagi nih. Semoga aja yang ini hoki nih. Habis apes itu biasanya hoki teman-teman. Ini feelingku sih hoki nih. Feeling doang ya. Kalau kita feeling hoki itu kayaknya malah enggak hoki gitu ya. Ini kita harus pasrah lah ya. Kita harus berteori pasrah coy. Ini sekarep lah wis ya. Ini mau dapat apa bodoh amat ya teman-teman ya. Oke oke, ayo ayo. Ayo, jadi box ayo. Oke, udah jadi box. Kita langsung aja lihat ya. Kita kan pasrah gitu coy. Ini dapat apa tuh kan? Dapat sandal teman-teman nih. Ini memang kita disuruh jadi bakul sandal gitu teman-teman. Astaga. Nih nih. Nih. Kita keluarin lagi di sini. Oke, coba nih yang ujung ini nih. Kali aja yang ujung ini membawa hoki gitu ya kan. Apa itu? Titan Queen House Life Arc. Oh. Life ya si titannya ya, teman-teman ya. Mana ini? Kok enggak muncul, cuy? Astaga, ini ngantuk ini Pak Li nih. Malah dikasih sandal dong. Harusnya kan armor ya kan. Oke, udah jadi box. Coba kita lihat nih pasti sandal sih feelingku nih. Ah, pasti sandal ini mah. Ah, kepala cuy. Lumayan lah ya kepala dapetnya. Nih, ini isinya kalau nggak hoki kayaknya kepala sama sandal lah ya, teman-teman ya. Oke, ini kita kasih. Kita kasih kristal. Satunya juga kita kasih ya.
Nih, kita kasih nih. Tuh, ini judi atau gacha terakhir kita. Apakah di gacha terakhir kita bakal hoki, teman-teman? Coba-coba kita deketin lah ya. Ini pasrah nih, pasti sandal kalau enggak dapat helm ini, teman-teman nih. Ayo, ayo, ayo. Oke, ini udah jadi box dapatnya. Tuh kan, helm teman-teman dapatnya. Nih yang satunya ini pasti sandal ini dapatnya ini. Ayo, 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 ayo. Apa ini? Oh, tangan. Oke, oke, berarti hari ini kita tidak dapat yang namanya corrupted X ya, teman-teman ya. Ya wis lah ya, teman-teman ya. Oke, kita simpen aja kalau gitu nih. Kita simpen-simpenin. Ini kita taruh di slot nomor 4. Kalau begitu, kita sekarang bakal mencoba yang namanya Primal Ancient Dragon. Tetapi ya, sebelum kita apa namanya test drive, kita kasih dulu dia saddle, teman-teman. Saddle skills dragon. Ini gitu ya. Yang satunya ini wyvern. Oke. Kita kasih yang armor ini nih. 193. Kita naikkan dulu gitu ya, teman-teman ya. Kita bikinkan engramnya gitu. Sama kita kasih kepala ya. Kita kasih kepala naga. Mana ya? Oh, ini nih Mega Dragon Head. Aku punya 5. Kita kasih 1 kalau gitu. Nih, kita ambil 1. Biar si statnya itu naik ya, di upgrade ya. Oke, ini sekarang kita upgrade dulu armor saddle-nya. Ini dapat 10%. Nice, 268 ya armornya. Oke, kita ambil kalau begitu. Kemudian kita pasangkan ke si naganya. Terus kita kasih kepala. Ini kita buang aja ini. Ini flag juga kita buang. Kita ganti pikminya. Ini aku malah gendong si Verok, coy. Kita keluarin rodanku. Rodanku di mana, coy? Kayaknya ketinggalan nih, coba. Rodan. Di mana ini rodanku, coy? Perasaan kemarin tak pakai gitu ya si rodanku ya. Bentar. Kita panggil ulang. Salah, klik kanan. Rodan. Mana ya? Kok enggak ada, coy? Apakah di inventoriku? Oh, ini nih, di inventoriku ternyata. Pantes kok tak summon kok enggak ada gitu ya si rodannya ya. Oke, kita keluarin rodannya, kita gendong. Terus kita naikin si naganya. Nih, kita pasang, kita pejet X. Yuhu, X-nya nyetrum. Summon Prem Dino ya. Tuh ada Doedigurus minionnya. Kemudian sambil nyembur-nyembur, sambil nyetrum. Oke, kalau gitu ini kita tes leveling dulu. Kita tele aja kalau gitu ya. Kita ke Prem Island kalau gitu. Apakah si naga ini itu bakal OP gitu, teman-teman nih. Ini HP-nya 89.000 ya. Ini sebelum dikasih kepala. Coba kita turun terus kita naik. Ini jadi 134. Aduh, ini sih bakal OP ya. Ini 134 itu juga kena yang namanya buff ya, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu ini coba kita naikkan si HP-nya. Ini waduh, ini sih bakal OP, coy, ini feelingku nih. Dan ini sih staminanya sudah 16.000, cuy. Gila, coy, ini, coy. Waduh, 400.000 dong ini HP-nya. Kita naikkan dulu damage-nya. Apakah kita bisa menyentuh 2000% gitu untuk damage-nya, teman-teman? Kalau bisa sih ini bakal jadi OP gitu ya. Oke, udah kalau gitu ini kita heal dulu. Kita cari dino yang bisa kita tabok. Kita skill X aja. Skill X-nya 9.000, 3.000. Tapi banyak gitu. Ini ada Ferox. Sabar. Aduh, aku diturunin, cuy. Aku diturunin Ferox. Oke. Oke, aku diturunin Ferox, cuy. 4.000 damage dia. Coba kita sembur. Aku nggak bisa terbang ya. Kita setrum-setrumin dulu kalau gitu. Oke, terbang lagi. Dia mau mati Ferox-nya. Nice. Si Ferox-nya sudah meninggal, coy.
getaran doang. Meninggal gitu cuy si Veroxnya ya. Aduh aku kecantol apaan ini. Ah ini gak bisa nih. Coba kita skill-skill X gitu cuy. Oh, oke, layar auto penuh ya. Auto penuh karena ngebunuh banyak dino gitu cuy. Dan ini si skill X nya itu nggak boros stamina ya. Coba kita tes skillnya ya. Klik kanan, iklanannya nyembur ice ya teman-teman ya. Klik kiri, C. C nya nyemburnya itu menjadi api teman-teman. Oke, coba X-nya nyetrum sama nyembur S ya teman-teman ya. Control Alt Z. Oke. Oke, nggak ada ya skill-skill lainnya ya. Berarti skill-nya X, C, klik kanan sama klik kiri. Berarti ini bisa buat ngelawan dino-dino elemen api sama es gitu ya. Kita tinggal ganti aja si sembur-semburannya ya. Ini kayaknya bakal mantep nih. Nanti kita coba tes lawan si Rodan gitu ya. Apakah si naga ini performanya bakal mirip si naga yang Ancient Ice Dragon gitu ya teman-teman ya. Ini ada dino apa ya ini, Girbir yang Bramwell. Ya coba kita tes klik kanannya. Klik kanannya 1600. Oke. Coba klik ini C semburan api. Semburan apinya lebih pedih gitu ya. 2000 cuy. Gila. Ini semburan apinya apakah OP teman-teman? Gokil sih ini belum terlalu gede gitu ya melee damage-nya ya. Coba kita naikkan ya melee damage-nya. Kita naikkan ke 2000%. Ini kayaknya bakal mantep sih 2000% cuy. Ini masih banyak loh sisa poinku ini. Kita naikkan stamina-nya biar semakin awet. Ini stamina-nya ke 20.000. Terus si movement speed-nya supaya aku bisa ngegocek atau kabur dari si Rodan gitu nanti ya, seumpama si dino ini tuh nggak kuat gitu ya. Coba kita naikkan ke 340. Enggak 360. Nice. Terus kita tambah aja ke si health-nya atau HP-nya nih. Waduh gila, ini bisa 1 juta gini kayaknya. Ini udah penuh nih. Udah penuh atau udah maksimal ya levelnya ya. Kita dapat HP itu hampir 600.000. Kemudian melee damage-nya 2000%, movement speed-nya 363% dan stamina-nya 20.000. Ini kayaknya bakal kenceng gitu coy. Ini bakal kenceng parah gitu coy. Ini bisa buat kabur dari Rodan gitu kayaknya ya. Coba skill X jadi berapa ini? 10.000, 15.000 gitu coy. Wah, ini gila sih. Ini gila coy ini coy. Itu si setrumnya kan bisa kayak chain lightning gitu coy. Serangan beruntun gitu coy. Aduh kecantol pohon aku. Kita cari dino prem gitu ya teman-teman ya. Kita cari dino prem yang bisa kita pakai eksperimen gitu. Ini kita heal dulu berarti ya. Gila bentaran doang coy si Argentavis Premwell. Nice sekali coy. Aku tak cari naga. Kita cari naga dulu, Mega Dragon teman-teman. Kita cari Mega Dragon dulu buat eksperimen gitu ya. Oke teman-teman, nih aku udah ada di daerah mega-megaan. Dan ini tadi itu aku nabok yang namanya, waduh, dilempar monyet. Nabok si Dimorphodon itu 2 kali atau 3 kali skill X itu Dimorphodon mati teman-teman. Ini lebih GG daripada Ancient Ice Dragon teman-teman. Coba kita lawan si Mega Zombie Fire Weapon, kita X. Gila, ini sakit cuy, pedih nih. Coba kita skill C. C-nya juga pedih. Klik kanan. Klik kanannya juga pedih teman-teman ini. Astaga, XX. X-nya sih yang gokil cuy ini. Parah banget cuy skill X-nya ini. Gokil cuy ini cuy. Bentaran doang hilang ini sih weapon dino-dino terbang ini nih. Nih, coba ya Dimorphodon ya. Ini HP-nya 380.000. Kita skill X lagi.
Ah, yang tadi mungkin HP-nya kecil cuy, aku nggak lihat cuy. Tapi ini OP cuy, tinggal skill extra gini nih, nih. Nih coba 2 mega demon kita lawan cuy. Ya ampun, hilang dong itu yang satunya. Gila gila gila, ini OP jenis ini, OP ini si naganya cuy, ini OP nih. Tuh. Ini apalagi kalau kita itu cuma spend di ini ya. Spend poinnya itu di damage sama di HP gitu ya. Karena si stamina-nya itu 16.000 tadi itu udah gede banget cuy. Ini itu udah cukup banget gitu teman-teman. Ya ampun. Gila sih ini cuy, aku dapat apaan ya? Summonan apa gitu? Zombie dodo dapat enggak ya? Kali aja dapat gitu. Ah, enggak dapat cuy. Enggak dapat. Ini ada lagi nih di Morbodon nih. Kok banyak banget di Morbodonnya ya? Ini apa ini? Oh, Mega Manticore. Coba kita tes teman-teman ya. Kita tes. Aduh, itu ada si King Kong cuy. Aku trauma gitu cuy nabokin King Kong. Ini gigitan biasa kita 19.000 ya. Gila cuy ini cuy. Aku dilempar-lempar. Coba kita skill X si Mega Manticore. 10.000 gitu cuy. Ini sih bentaran doang kita lawan Mega Manticore ya kan. Tuh, ngurang HP-nya musuhnya itu kenceng banget coy. Kita tinggal terbang muter-muter gini untuk ngehindarin si fireball-nya dia itu tuh. Kita muter pelan gini aja, nggak usah pencet shift ya kan. Kita itu udah aman gitu tuh. Coba 150.000 jadi 68.000 sekali skill X. Gila ya kan. Gila coy ini coy. Ini mantep nih asli nih. Namanya juga premel ya kan. Kalau nggak mantep ya bukan premel coy ya kan. Oke, kalau gitu kita turun dulu. Kita ambil nih mayatnya nih. Karena aku cuma dapat kepala-kepalaan sama tropi tuh tadi tuh. Tapi ini kita bunuh dulu nih dinuk-dinuknya ya kan. Oke, udah. Coba semoga aja ini aman ya teman-teman ya. Ah, ini akses inventory. Langsung aja kita ambil semua always ya. Itu ambil semua aja udah ya kan. Kita cek-ceknya nanti ya. Oke, si Mega Dragon-nya levelnya 1221 dan HP-nya itu 879, teman-teman. Oke, langsung aja kita skill X ya kan. Wah, gila ngurangnya banyak banget skill X-ku. Gokil. Ini parah nih UP-nya nih. Ini kita dengan mudahnya tinggal skill-skill X gini. Ambil muter-muter gini ya kan. Biasanya itu kalau pakai si Ancient Ice Dragon itu lumayan lama gitu. Ini ya pakai Primal Ancient Dragon berasa bentaran doang teman-teman. Tuh lihat tuh. Astaga, bentaran lah hilang tuh HP-nya musuhnya. Oke, meninggal dia coy. Nih, aku harus ngambil mayatnya ya karena aku cuma dapet kepala sama flag ya atau tropi tuh tadi tuh. Yuk, kita ambil yuk. Oke. Semoga aja aman nih perairannya nih. Akses inventory. Oke, dapat Reaper. Kita ambil dan aku keberatan cuy. Naik dulu. Kita transfer buang-buang granat dulu. Granat nih kita buang dulu nih. Berat-beratin kita coy. Oke, wixku 900/1000. Kepala kita transfer. Atau kita pulang dulu gitu ya sebelum kita melawan Rodan cuy. Kita pulang dulu ya, terus kita setor-setor resource kita gitu ya. Kayak itu si Rodannya tuh kelihatan tuh terbang-terbangan tuh teman-teman. Mari kita tabok dia ya. Apakah ini bakal jadi naga yang OP gitu teman-teman? Ini enak sih kalau OP ya. Ini apa ini? Oh, naga biasa. Yang premwell lihat tuh tadi tuh. Tak kirain mega gitu ya. Oke, coba kita makan. Oh, aku nggak punya makanan buff ya kan. Ya wis lah, kita nggak usah ngetes pakai makanan buff ya kan. Kita langsung aja. Apa ini? Oh, ngajak tawuran. Bentar, kita geser ke sini dulu. Disamperin cuy aku mana gak yang premwell ini nih. Bentaran doang mati kamu cuy. Ayo sini. Sini kau, ha? Sini kau. Damage dia cuma 300-an.
tapi nakal gitu dia, coy. Nih. Sini kau. 6.000 lagi. Sembur. Nice. Meninggal dia, coy. Kita minum hilan dulu lah ya. Supaya HP kita penuh gitu, coy. Kita dari sini aja skill X-nya. Kita skill X langsung. Banyak banget ini ngurangnya, coy. Gila-gila skill X-ku OP, coy. OP parah, coy. Kerodan berapa itu? 15.000 ya skill X-nya ya. Mantap, coy. Apalagi kalau kita deketin terus sambil kena semburannya gitu ya, nggak listriknya doang gitu, coy. Wah, gila ini, coy. Kita terbang dulu karena ada golem nyamperin. Gila. Ini kita tanpa heal kita bisa menang, coy, lawan Rodan ini nih. Easy, cuy, ini, cuy, pakai si Primal ya, Primal Ancient Dragon. Nih, udah sisa 20.000. Sekali lagi modar dia. Tuh kan. Gokil parah. Ini naganya UP ini, naganya UP. Mantap. Coba kita lawan naga ini nih. Ini naga apa ini? Jangan-jangan dia Titan, coy. Ini kalau Titan, Apex Dragon, kirain Mega gitu. Atau Titan gitu. Kalau Titan enggak tak lawan, kalau Mega kita tabuin, teman-teman. Ya udah dapat apa lagi ya? Dapat kibel. Lumayan lah ya. Oke, kita tes coba lawan Dino Darat. Kita tes sekarang lawan Dino Darat ya. Dino Daratnya apa nih enaknya nih? Si ini sih lawan Reaper susah, kanan kirinya kita ngindarinnya. Terus kalau lawan Dudurek juga susah, cuy, untuk ngindarin fireballnya. Karena si fireballnya Dudurek itu pedihnya gak ketulungan, coy. Ini coba kita kanan kiri coba. Kanan kirinya ini susah, coy, naga ini nih. Apa ini Turki? Titan Turki. Aku nggak mau nabok dia, takut. Soalnya aku pakai Primal naga ya. Kalau pakai T-Rex kayaknya berani ya. Nanti aja lah. Ini kan kita nanti rencananya mau ngetes si Primal Dragon ini untuk ngelawan Titan terbang ya, bareng-bareng sama si Jim sama si Mamang, teman-teman. Oke, kita tes dulu lawan Dino Darat kalau gitu. Ini Araneo coba. Araneo kita klik kanan. 3.000 C-nya. C-nya malah 5.000 dong. Waduh. Wadidaw ini, coy, si klikan C-nya ya. C-nya 5.000 gitu, coy, semburannya. Gokil sih ini parah ini, coy, damage-nya ini. Waduh. Kena ini, kena jaring-jaring, coy, aku, coy. Oke, udah menang, coy. Udah menang. Coba kita ambil mayatnya. Aduh, ini nih yang jadi PR nih. Nah, dia mendarat. Oke. Dapat pikmi elemen. Ini kita ambil lah. Kita ambil semua habis ya. Oke. Kita tes lawan T-Rex itulah ya. Coba kita cari T-Rex. Takutnya si naga ini mati sebelum kita tes lawan Titan, ya kan? Sayang, cuy, nanti, cuy. Ini nih ada T-Rex nih. Ini Mega T-Rex. Coba kita skill X. Gila skill X ku. Pedih. Ini aku nggak bisa, cuy, ngindarin kanan kiri gitu. Kita ngemakan semburan dia dong. Oke, kita skill X lagi. Pedih X-ku. Apalagi ini kena semburannya si naga juga gitu. Ini bakal gede banget gitu tuh damage-nya. Kita XX gini aja lah ya. 300.000. Coba 250.000 kalau kita skill X, jadi 180. Berarti 70 ribuan ya sekali skill X ya. Waduh, mantap. Udah habis stamina. Nice, kita menang. mantap. Ya wis, berarti emang
Emang mantap ya ini ya, si Primal Ancient Dragon ya teman-teman ya. Coba kita bandingkan dengan Ancient Dragon kita gitu coy. Apakah dia ini lebih gede gitu ya. Kita bawa ke goa dulu ya. Dan ini warnanya itu ungu gitu coy. Ini kayak Spyro gitu teman-teman. Kayak kalau kalian tahu game Spyro, kan game naga juga tuh. Nah, naga Spyro itu warnanya dia ungu gini nih. Coba kita sandingkan nih sama si Ancient Dragon kita. Apakah sama gitu gedenya? Gedenya sama ya teman-teman ya. Nih, ini cuma beda di apanya ini coy. Matanya sama-sama menyala ya. Dia itu cuma beda di warna saja lah ya teman-teman ya. Kalau warna sih kayaknya bakal random gitu ya warnanya ya. Ini keren sih, ini warnanya ungu gitu sama sayapnya warnanya putih gitu. Terus gradasi kulitnya itu dari ungu yang muda, terus ungu yang tua, terus ke warna gelap gini nih. Keren coy ini coy, mantap lah ya. Ini kalau gak kena buff berapa ini ya? Nah, HP-nya ya. Ini sih HP-nya 590.000 ya. Kalau yang ini kayaknya sih setengahnya gitulah ya, teman-teman ya ini ya. Ini HP-nya 320.000 ya. Mantap. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video si Pale hari ini ya. Petualangan kita cukup sampai di sini dulu. Kita sudah ngegaca hari ini walaupun tidak hoki gitu ya kan. Terus kita juga udah test drive dan mencoba-coba performa dari si Primal Ancient Dragon ya teman-teman ya. Menurut kalian apakah si naga ini tuh bisa gitu ya ngelawan si Titan yang terbang gitu, kayak Titan Dragon atau Titan Manticore gitu? Menurut kalian gimana nih teman-teman? Jangan lupa untuk komen opini kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga loncengnya. Oke teman-teman, sekian petualangan Pale Budi hari ini. Selamat jumpa di next video. See you!